surat keputusan pengurus pusat Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia nomor 006/SK/Matahari/11/Romawi/2018. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan surat tim formatur pengurus cabang KHI Kabupaten Kapuas nomor 010/KHI/KPS/11/Romawi/2018 tertanggal 5 November 2019. Memutuskan menetapkan pertama mengesahkan pengurus cabang Dr. Muhammad Ihsan S. Spesialis Saraf sebagai ketua dan Muhammad Solihudin Sarjana Perawatan sebagai sekretaris AKHI Kabupaten Kapuas dengan susunan pengurus sebagaimana terpapir. Dua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diketahui. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2018. Pertanda, Dr. Haji Wan Al-Kadhi, Sesora, MSI, Komum, dan Dr. Haji Anwar Musadat, Kes, Sekretaris Umum. Susunan pengurus cabang Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas periode tahun 2018 sampai 2022. Penasehat, satu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Dua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Tiga, Ketua Umum MUI Kabupaten Kapuas. Pembina, pertama, Dr. Haji Bawa Budi Raharja M. Dua, Dr. Haji Junaidi SE, SKM, MAP, MKES. Tiga, Haji Dusi SKM, MM. Empat, Dr. Tri Setia Utami, MPHM. Lima, Haji Agung Suyatno, pengurus. Terdiri dari Ketua Dr. Muhammad Ihsan S. Saraf, Wakil Ketua Dr. Hanani Taufik, Sekretaris Muhammad Solehudin Sarjana Keperawatan, Wakil Sekretaris Sri Dewi Ratiani Eskep Nurse, Bendahara Herlina Desyanti Sarjana Keperawatan Nurse, Wakil Bendahara Ahmad Riyadi Sarjana Keperawatan. Bidang-bidang terdiri dari pertama bidang organisasi dan kemitraan dengan anggota satu Dr. Safira Amira TJ spesialis kesehatan jiwa, dua Muhlan sarjana perawatan, tiga Ahmad Yelani AMD perawatan, empat Saripudin sarjana perawatan NM, dua bidang bimbingan dan pelayanan dengan anggota pertama Dr. Deryani, dua Dr. Fitri Fitri Ningrum Intani, tiga Suryadi SKM MM, empat Gobiansa Sarjana Keperawatan, tiga bidang komunikasi dan informasi yang anggota pertama Muhammad Ibni Sarjana Keperawatan Nurse, dua Nofri Utomo SST, tiga Asma Hidayat AMK, empat Hairunisa SKM, empat bidang pendidikan dan pelatihan dan anggota pertama Dr. Dewi Fatmi Januarini, dua Yustina Sarjana Perawatan Nurse, tiga Muhammad Afsad Sarjana Perawatan, empat Daud Sarjana Perawatan, lima bidang penelitian dan pengembangan dan anggota pertama Dr. Jumatil Fajar MMLTH SE, dua Sahril Sarjana Pendidikan SKM MAP, dan
Magister Kesehatan, 3 Muhdin Sarjana Perawatan AM, 4 Subian Sarjana Perawatan Nurse, 5 Bidang Kesejahteraan. Pertama Jamaluddin SKM Menkes, 2 Dr. Puspa Rahayu Dewanti, 3 Sarwani Sarjana Perawatan Nurse, 4 Misnawati AMD Perawatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2018 tertanda Ketua Umum Dr. Haji Wan Arkadi Saisoha MSC dan Ketua Umum Dr. Haji Dede Anwar Musadat MKes.